Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Pernah tak korang bayangkan sekiranya hujan yang turun dari bumi kita ini bukannya air, mungkin gula-gula, mungkin burger, ataupun mungkin katak? Nampak macam dongeng kan? Tapi korang tersilap sebab fenomena cuaca ini benar-benar wujud. Tak percaya? Nak bukti? Jom kita terus terbang ke angkasa bersama Faktau dan melihat. Kejap-kejap. Macam ada terlupa sesuatu kan? Faktau, pemenang giveaway. Maaf. Seperti yang dijanjikan, Faktau nak umumkan pemenang bagi giveaway Faktau 2024. Korang dah sedia? Pemenang bagi kategori pertama, Bismillahirrahmanirrahim, DYXDD, Asia 1108, Kisah Message, dan Malaysia Melayu. Pemenang bagi kategori kedua, Sakif Mushrif, Nur Iman Syuhada, Nurul Shakira, Zul Efizal, dan Tulis. Pemenang bagi kategori terpantas, Lucky Chong, Asfa Haras, 4MYR, Citron, dan Fans Fanatic Faktau. Kategori yang terakhir ini dan 5 lagi pemenang tambahan sebenarnya disponsor oleh Abang Tak Tahu. Kalau korang ingat dia lagi lah. Abang Tak Tahu, say hi sikit. Macam mana nak sertai? Nanti Faktau cerita. Sebelum itu, tahniah Faktau ucapkan kepada semua pemenang. Korang bolehlah mesej Faktau di Instagram atau email Faktau di alamat faktau.info@gmail.com untuk mendapatkan hadiah korang. Terima kasih juga Faktau ucapkan kepada korang yang sertai giveaway ini dan kepada mereka yang sentiasa menyokong channel kita ini. Okeylah, jom kita teruskan. Let's go! 10 cuaca paling pelik di dunia korang takkan sangka wujud. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Hujan ikan. Sekali dengar tajuk ni, rasa macam fantasi kan? Ini bukan hujan ikan yang dijatuhkan oleh kapal terbang untuk menambah populasi ikan seperti yang dilakukan di Utah ni tau. Tapi ia merupakan fenomena alam yang jarang berlaku. Cuba korang tengok video ni. Pelik kan? Kalau korang nak tahu, fenomena yang jarang berlaku ini sebenarnya dipanggil sebagai rain of animal dan ia pernah melanda beberapa buah negara. Dan antara negara yang paling kerap dilanda hujan ikan adalah di Euro, Honduras. Dalam setahun, hampir 4 kali negara ini akan mengalami fenomena yang dipanggil sebagai lluvia de peces, di mana ikan akan tiba-tiba terjatuh daripada langit. Malah di Malaysia juga pernah viral di media sosial Nasrul Muhammad pada tahun 2023 apabila ada ikan yang didakwa turun dari langit bersama hujan. Tapi bukan ikan je tau, ada hujan katak, tikus, obo-obo dan macam-macam haiwan lagi. Dan perkara ini pernah direkodkan sejak dari zaman purba lagi. Tapi apa puncanya? Sebenarnya ia berlaku disebabkan oleh satu lagi fenomena unik. Nak tahu apa? Korang kena tengok video ni sampai habis. 9. Hujan sirap. Mesti korang pelik kenapa hujan sirap. Untuk memastikan video kali ini sesuai ditonton oleh semua peringkat umur, Faktau terpaksa tukarkan perkataan kepada sirap. Pada tahun 2001, negeri Kerala di India tiba-tiba dilanda satu fenomena yang pelik apabila mereka telah ditimpa hujan berwarna merah seakan-akan sirap yang berlanjutan selama sebulan. Misterinya, fenomena ini pernah direkodkan berlaku ribuan tahun dahulu, di mana orang purba menganggap ia merupakan petanda dunia akan berakhir. Walaupun punca sebenar hujan sirap ini masih lagi misteri, terdapat beberapa teori yang dibentangkan seperti debu daripada serpihan letupan meteorit, debu daripada material besi oksida dan debu daripada Gunung Sahara. Namun teori yang lebih kukuh adalah warna merah itu terhasil daripada sejenis alga bernama Trentopolia yang kebiasaannya terdapat pada pokok. Alga ini dipercayai berasal dari Eropah dan telah diterbangkan ke India melalui angin kuat sebelum ia bercampur dengan awan hujan. Lawak pula rasanya kena tukar nama ni kepada sirap.
8. Kilat Sprite. Oh, they should have seen it on the camera. Fuh, penampakan UFO? Kalau korang nak tahu, kebanyakan orang yang tak sengaja ternampak fenomena kilat misteri ini sering tersalah anggap sebagai penampakan UFO. Tapi sebenarnya salah. Kilat yang dipanggil sebagai Sprite atau Red Sprites merupakan nyah cas elektrik berskala besar yang kebiasaannya akan muncul apabila terdapatnya cas yang kuat antara awan petir dan tanah dalam satu fenomena yang dipanggil sebagai Transient Luminous Event. Namun fenomena ini sangat-sangat rare dan tak ramai yang mampu melihatnya dengan mata kasar kerana ia hanya muncul sekitar 1 ke 5 milisaat. Sehinggakan NASA pernah meminta bantuan orang ramai untuk mengambil gambar kilat ini untuk dikaji. Walaupun penampakan kilat ini banyak kali berjaya dirakam secara sengaja atau tidak, namun para saintis masih tidak memahami sepenuhnya bagaimana ia terhasil. 7. Tsunami ais dan buih. Bila kita bercakap tentang tsunami, mesti kita terbayangkan ombak gergasi, kan? Tapi mungkin tajuk ini akan mengubah persepsi korang. Apa yang korang nampak ini sebenarnya dipanggil sebagai tsunami ais. Perkara ini berlaku apabila suhu terlalu sejuk sehingga lapisan atas laut membeku, kemudian ditolak oleh angin atau arus laut yang kuat ke daratan. Walaupun fenomena ini bukanlah sesuatu yang misteri, namun faktor masukan juga dalam senarai kali ini disebabkan ia dianggap sebagai pelik dan menakutkan kerana apabila ais ini sampai ke daratan, ia akan menghasilkan bunyi seperti ini. Tapi terdapat satu lagi tsunami yang lagi pelik, iaitu tsunami buih. Antara negara paling teruk pernah dilanda tsunami buih ini adalah seperti Australia dan Spanyol. Dan macam buih kopi cappuccino fakta tengok. Namun terdapat beberapa teori bagaimana perkara ini berlaku. Dan fakta pernah ceritakan dalam video short sebelum ini. Contohnya seperti perubahan suhu air laut, pencemaran bahan organik, ombak, hasil tindak balas air dan pasir pantai, pembiakan alga. Dan kalau korang nak tahu, fenomena ini juga pernah melanda Malaysia tau. Seperti di pantai Kuala Abang, Terengganu, pantai Balok Pahang dan pantai Teluk Pali Megarang, Selangor. 6. Pelangi putih atau merah. Seperti yang kita tahu, pelangi ini terdiri daripada 7 warna, kan? Ending in the middle of the road. That is freaking amazing. Namun sebenarnya, terdapat juga pelangi yang sangat-sangat-sangat jarang ditemui, iaitu pelangi putih. Fog Post Rainbow merupakan pelangi yang sangat rare dan hanya akan muncul apabila situasi-situasi tertentu berada dalam keadaan yang betul-betul tepat. Tapi berbeza dengan pelangi biasa yang kebiasaannya terhasil selepas hujan, Fog Boss pula terhasil apabila cahaya matahari terbias dengan titisan air kecil di udara yang lebih kecil dari titisan air hujan. Walaupun pelangi Fog Boss ini nampak macam putih, sebenarnya dia ada warna tau. Tetapi sangat-sangat-sangat pudar sehinggakan korang nampak seolah-olah ia berwarna putih. Ha. Namun sebenarnya terdapat satu lagi pelangi yang juga jarang ditemui, iaitu pelangi merah. Pelangi ini terhasil sama seperti pelangi biasa. Namun apabila matahari berada jauh dari atmosfera bumi, seperti matahari terbit atau terbenam, warna-warna bergelombang pendek akan terpecah dan hanya warna bergelombang panjang seperti merah akan kelihatan, menjadikan pelangi tersebut berwarna merah. Cantik, kan? 5. Awan gula kapas. Cuba korang tengok awan ni. Nampak macam gula-gula kapas, kan? Kalau korang nak tahu, awan ini dipanggil sebagai Mammatus Cloud atau Mammatus Cumulus Cloud. Walaupun awan ini nampak cantik, tetapi ada kalanya ia sangat-sangat berbahaya. Ini kerana kemunculan awan ini sering dikaitkan dengan ribut atau cuaca yang ekstrim bakal muncul dalam masa beberapa minit atau jam. Fenomena yang jarang berlaku ini terjadi apabila terdapat perbezaan tekanan dan suhu pada atmosfera yang berbeza, memaksa udara sejuk di dalam awan jatuh dan membentuk bulatan seakan-akan benjolan. Tapi terdapat satu lagi awan yang bak kata orang putih
supremely rare, aka sangat-sangat-sangat suka ditemui, iaitu Noctilucent Cloud. Awan ini merupakan awan paling tinggi di angkasa dan ia terdiri daripada debu ais kristal yang terbentuk di udara sejuk dan terapung di angkasa. Wow, nampak macam bumi kita dekat bawah laut kan? Namun begitu, fenomena ini sebenarnya membimbangkan para saintis kerana mereka percaya ia terhasil daripada perubahan iklim yang serius. 4. Waterspout. Kalau korang nak tahu jawapan kepada kenapa berlakunya hujan ikan adalah disebabkan puting beliung air. Ini kerana puting beliung air atau waterspout ini mampu menarik haiwan kecil di dalam air, terbang tinggi dan jatuh ke daratan seolah-olah hujan. Walaupun mengikut kajian, puting beliung air ini kurang berbahaya dari puting beliung biasa. Namun apa yang menyebabkan fenomena ini berada dalam list ini adalah kerana video ini. Rasanya kalau macam ni, mungkin boleh hujan ikan jerung kot. Tapi korang tahu tak, apa yang lebih berbahaya berbanding puting beliung air? Jawapannya ialah tornado api seperti yang berlaku di Amerika Syarikat. Tiga. Hujan Kentucky. Pada tahun 1876 di Kentucky, Amerika Syarikat, sekitar pukul 11 pagi ke 12 tengah hari, bandar itu secara tiba-tiba telah dihujani daging. Ya, daging. Hal ini telah menimbulkan kegelisahan penduduk di sana. Bertambah misteri lagi, walaupun beberapa sampel daging itu telah diambil untuk dikaji, namun misteri kehadiran daging itu tidak diketahui. Malah berdasarkan penduduk di sana yang telah memasak menggunakan daging itu, daging tersebut ada daripada lembu dan ada juga daripada rusa. Namun begitu, terdapat beberapa teori yang dibuat seperti disedut oleh puting beliung, daging dari angkasa lepas dan macam-macam lagi. Namun antara teori yang paling logik mengikut banyak saintis adalah daging itu merupakan muntah luahan daripada burung hering. Ini kerana haiwan yang memakan daging ini akan mengeluarkan muntah pada pemangsa sebagai salah satu mekanisme pertahanan untuk melarikan diri. Jikalau betullah teori ini, apa perasaan penduduk yang makan daging tadi? 2. Tsunami kabus. Nampak macam betul-betul tsunami kan? Tapi bukan kurang je. Ini kerana tsunami kabus ini banyak kali disalah anggap sebagai tsunami betul, sehinggakan ia pernah menimbulkan kekecohan di New Jersey. Tsunami kabus ini muncul disebabkan oleh proses pemeluapan daripada udara yang panas dan air laut yang sejuk. Kemudian apabila ditiup angin, ia kelihatan seakan-akan tsunami gergasi. Tsunami ini mampu terbentuk sepanjang lebih dari 40 km dengan ketinggian beratus meter. Teringat pula fakta cerita The Mummy Return. 1. Saturn Storm. Pada tahun 1960, penduduk di Corporal, Texas yang sedang tidur terjaga pada tengah malam apabila mereka tiba-tiba merasa sangat-sangat panas, peluh keluar tanpa henti dan mereka mula menghadapi kesukaran untuk bernafas. Ada ibu bapa yang terlalu panik sehingga bertindak membalut anak mereka dengan pakaian basah. Tanaman mereka menjadi layu dan ada yang terbakar sehinggakan jagung yang ditanam mereka masak di atas tangkainya sendiri. Pada masa itu, penduduk mula menangis dan ketakutan kerana menganggap dunia sudah sampai ke penghujung. Apa sebenarnya yang berlaku? Ha, kejadian yang digelar sebagai Saturn Storm ini sebenarnya merupakan fenomena heat burst atau lonjakan suhu secara tiba-tiba, di mana pada waktu itu suhu di Corporal telah meningkat secara mendadak dari 21 darjah Celsius ke 60 darjah Celsius selama 4 jam. Dikatakan lonjakan suhu di Texas ini merupakan lonjakan suhu yang paling teruk pernah berlaku dalam sejarah. Malah mengikut website ini, dengan suhu 60 Celsius, korang siap boleh masak ikan lagi. Menakutkan betul kan? Tak boleh faktor bayangkan perasaan penduduk di sana pada masa itu. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini.
Pertama sekali, Faktau ingin memberitahu bahawa pada minggu depan, Faktau akan bercuti selama seminggu. Ha, jadi untuk menebus kembali kepada korang, Faktau akan buat 5 lagi giveaway tambahan. Di mana korang hanya perlu komen apakah azam korang tahun ini dan gunakan hashtag terima kasih Abang Tak Tahu dan hashtag Faktau Channel. Seperti yang Faktau katakan tadi, giveaway ini disponsor oleh Abang Tak Tahu. Kenapa disponsor? Sebab Faktau beli Nintendo Switch dia. Tapi bila Faktau nak bayar, dia kata baik bagi untuk tambahan giveaway Faktau. Ha, itulah ceritanya. Terima kasih Abang Tak Tahu. Faktau harapkan semoga tahun ini akan menjadikan kita lebih baik dari tahun sebelumnya. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye. Thank you.